halangan, kita kena nampak rengang belaka. Sebab tu dibuat contoh supaya kita buat compare halangan-halangan yang diterima oleh orang dulu-dulu dengan halangan-halangan fitnah-fitnah yang kita terima. Kita compare dengan mana dengan orang dulu-dulu. Baca kitab sirah Nabi SAW. Masa Nabi dihambat, dihalau oleh kaum dia di Mekah, anak beranak sendiri, tak tambah dengar, hambat, halau. Menengung Nabi di padang pasir, menengung seorang. Neh, guana ni aku turun wahyu, Allah suruh sapa, sapa pada kaum, kaum aku pula hambat aku. Neh, tak mau sapa, tak buat kerja agama, Tuhan suruh. Lalah mari idea nak pergi ke Taif. Kerana Taif ini tak bukan orang Mekah. Neh, orang Mekah ni bekeng sangat. Neh, jahat sangat, tak reti bahasa. Lalu berjalan sampai ke Taif dan menyampaikan agama Islam, suruh meninggalkan sembah berhala dan menyembah Allah yang satu. Lalu penduduk Taif pakat kata mu gila sesat. Dua ayat, gila sesat, gila sesat. Dan hambat, belang-belang hambat, belang-belang pelekong batu. Kena badang Nabi, kena muka, kena belakang, dan sebutir batu besar kena atas kepala. Pecah kepala, darah dia disebutlah kitab sirah nitik atas kasut. Nampak? Lalu Nabi pun berehatlah di sebatang bawah sebatang pokok. Seorang budak mari bawa buah kema dengan air. Siang nak tengok orang ni, orang mana tak tahu ni, kena pelakon batu ni. Neh, beri minum ke Nabi, beri buah kema. Nabi pun ambil kema kelapa orang dah. Lapa perut lagi, kena ambak dari Mekah sampai Taif, orang pelakon batu pula. Dakwah, kerja dakwah. Bila Nabi makan, Nabi kata bismillahirrahmanirrahim. Capok budak tu dia, terkejut dengar, tak pernah dengar. Dia kata, wahai laki-laki, mu ambil di mana perkataan bismillahirrahmanirrahim? Aku tak aja dengar. Molek ni kataan ni. Nabi kata, aku ni Rasulullah, dilantik menjadi Nabi untuk sampaikan Islam kepada seluruh umat. Kau aku kalau nak beranak aku ambak dah, mari di Taif orang pelekong batu pulak ni berdarah ni. Budak ini asal daripada kampung Nabi Yunus alaihi salam di utara Taif. Lalu dia mengucap dua kalimah syahadah. Nabi pernah bercita-cita, tak apalah kalau orang Mekah tak mau beriman, orang Taif boleh seorang, tak apa dah. Maka Allah hantar budak ni seorang beriman dengan Nabi. Sukanya Nabi, darah dah habis lagi, seorang sudah masuk Islam. Jadi kita yang menghadapi halangan-halangan ni, kena ingat cerita-cerita gini. Barulah halangan-halangan yang ada di depan kita nipih belaka. Kerana asyadul bala al-anbiya, yang paling teruk Tuhan jadi uji bala ialah para Nabi lah. Nampak? Para Nabi kita. Jadi kita sikit sangat. Nabi Yusuf kena J, orang yang paling comel. Nabi hok comel. Orang tengok muka Nabi Yusuf ni sting. Macam kena biu. Macam kena dadah. Jadi dah ingat benda. Lalu dipotong tangan masing-masing. Sapa luka, dan bila luka tidak pedih kerana macam kena dadah sebab comelnya Nabi Yusuf. Muka kita ada, orang tengok macam kena biu. Nampak tak? Ada. Tapi tu ada uji berat kita. Nabi Yusuf, J teruk. Nampak tak? Neh? Orang lawa, orang jangka, orang insya, orang comel. Neh? Jadi nipis lah. Nabi Zakaria ni letak gaji je buah tapal. Tolak tarik, tolak tarik, belah dua.
Wahlah. Kita kepik kuku kena isi sikit. Aduh. Aduh. Cari minyak Pak Ali. Minyak kamak ni. Dua botol boh. Ada. Mubayar ha, tarik gaji keruk 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 belah dua. Sakit tak? Rasa awak gaji besar lah, ambil gaji besi dah lagi. Awak tak hidung ni, awak slow. Nampak? Ah nampak? Pasal apa? Inilah ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa kita hidup ni, nak tahu hakikat kita hidup, semua perlu kepada datangnya Nabi kepada kita.